Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan pembatalan kerjasama yang diajukan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta KMMSAJ Selasa sore 24 Maret. Para tergugat antara lain terbukti melakukan penyalahan hukum dengan melakukan kerjasama antara PT Pamjaya dengan PT Aetra dan PT Palija. Hal ini menimbulkan kerugian negara sebesar 1,7 triliun rupiah. Karenanya, hakim memutuskan perjanjian kerjasama tersebut dibatalkan. Sebelumnya, KMMSAJ menggugat Presiden RI, Wakil Presiden RI, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Pamjaya, DPRD DKI, dan Pemprov DKI Jakarta. Usai sidang, kuasa hukum KMMSAJ, Arief Maulana, berterima kasih pada pengadilan yang mendengarkan aspirasi rakyat. Memerintahkan para tergugat untuk A. menghentikan kebijakan pastanisasi air minum di Provinsi DKI. B. Mengembalikan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 dan peraturan undang-undang lainnya. Putusan ini disambut meriah aktivis KMMSAJ. Kepada Presiden Jokowi, Menteri-Menteri, dan juga Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahok untuk segera ambil alih malam ini juga di Jalan Aetra. Mengusir perampok di Jakarta. Herman Budi Wicaksono, Foskota TV, melaporkan.